sini. Ini mic pakai Asley I200. G12 dicoba mixer wisdom. Oke lur, kali ini saya mau beli wisdom mixer kecil-kecil 4 channel. Jadi ini unboxing sekalian review. Dan jika kalian minat bisa order sekalian di saya. Oke, saya ceritane jadi salesnya juga ini. Ceritane ya. Jadi produk wisdom bisa beli, produk asli bisa beli. BMA sama Black Speeder juga bisa, cuy. Oke, silakan dibuka alon-alon. Oke, ini 4 channel dengan efek yang udah cus dan juga apa ya? Bu, pokoknya nanti dilihat aja fitur ya. Aku lupa. Soalnya baru pertama lihat juga model-model gini. Pas kena pipi lo. Ayo, lanjut. Oke, itu dia serinya IS4. Nah, oke, kita mendekat dikit. Oke, ini tampilannya dari depan. IS4 mixer profesional, dada DSP, USB mic. Kucingku mangan apa kelur? Kelur, kucingku mangan apa lur? Mancat cek ya. Kewel. Oke, lanjut dibuka. Lenalan nih. Hati-hati engko suwe. Pinter lur. Oke. Dibuka pelan-pelan. Oke, itu adaptor yang artinya ini enggak pakai colokan AC, pakainya adaptor ya. Oke, nah. Jajal buku nih. Tunggu mau lewat. Oke, ini spesifikasinya ya. Ini ada yang 4 channel, ada yang 6 channel. Ya, untuk spesifikasi seperti ini, yang mau baca silakan baca di screenshot juga bisa, atau di pause ya. Ya, seperti ini. Oke, masuk ke kardus. Aku dibuka. Plastik lebih kardus ya. Plastik lebih kardus kan bisa dipakai lagi ya. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Kita coba mendekat lur. Dibongkar adaptor, dibuka, terus dilihat bawah sini dulu. Tak lihat untuk adaptornya kayak gini. Ini pakainya asymmetric karena kantong ya. Untuk outputnya 12 volt CT 2 ampere ya. Ini simbol CT. Tapi kita lihat dulu apakah CT beneran. Nggak tahu ya, CT beneran atau enggak. Tapi harus isi 0 ya. Oke. Coba dicolokkan. Oke. Colok ke sini. Rora, ukang. Ya. Nah, iya. Ya benar ini terusan DC input 12 volt. Masuk. Oke, ini kayaknya belum kerap. Oke. Pantem powernya. Oh iya, ini power ada di depan. Klik-klik ya, ini tombol pantem. Di AUX mute efek. Jadi efeknya dia pakainya pencetan seperti ini ya. Ini kalau dilihat. Oke, seperti ini. Ini kedap-kedap.
USB nya tapi aslinya enggak kedap-kedap ya. Oke. Oke, di sini ada tombol program buat program efeknya. Ini nomor 1 sampai 16 tulisannya ya. Oh iya. 16. Oke, oh kalau kedap-kedap berarti butuh diklik. Nah, seperti ini. Oke, kita bahas dari atas, cuy. Untuk dari atas ini ada 4 mic. Bisa mic, bisa line. Ini digabung jadi satu pakai jack combo. Lalu ini ada tombol pad, ada tombol HPF. Oke, lalu ada gain. Bawah gain ada high, nggak ada frekuensi mid, langsung mid saja ya, karena harganya murah cuy. Langsung mid, lalu di sini langsung low, lalu ada pan itu balan ya. Oke, lalu di sini ada mute per channel. Oke, nyala, lalu ada aux. Jadi aux-nya nggak pakai potensio, pakainya tombol. Jadi nggak bisa diatur volume aux-nya seberapa ya. Langsung dikirim aja. Jadi kalau sama ini nggak tahu, langsung ngirim ke aux. Aux-nya berarti ini, langsung dikirim ke sini. Untuk aux-nya mana? Parameter aux-nya ini berarti aux. Seperti itulah. Lalu di bawah AUX ada efek. Efeknya juga sama, nggak pakai punteran, pakainya tombol. Jadi langsung di gas pol, langsung pol ya. Untuk volume efeknya berarti ada di sini. Jadi ini satu buat efek semua. Nggak bisa per channel naik turunin efek, nggak bisa. Itu pakainya ini. Borongan bahasanya ya. Oke, setelah itu ini ada DSP nya efek, parameter, efek send. Ini ada ponus. Oh ini buat USB ya, baik sama low. USB nya ada tone. Nah, ini USB nya ada gambar laptop, berarti bisa connect ke laptop baru sih. Lalu untuk LED nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pasang LED. Oke, untuk out nya pakainya Neutrik yang SLR ya, socket SLR yang laki. Oke, untuk tampilan samping seperti ini. Ini merek Wisdom, ini lubang angin. Ini pakainya plastik ya. Suaranya pakainya plastik. Dari belakangnya seperti ini. Ya, polos. Di sini ada IS series. Ada tulisan awas ke strom bahasa Inggris. Untuk sebelah kirinya merek lagi sama lubang-lubang. Untuk bagian depannya seperti ini. Oke, ini plastik. Untuk yang tanya harga, ini harganya 1 juta susuk dikit ya, mungkin satu harga 1 juta udah sama ongkir, tergantung tujuan sih. Untuk kalian yang mau pesan bisa silakan WA. Seperti ini minimalis buat perumahan, buat masjid, musola masuk ya, yang butuh 4 mic atau 4 LAN. Ini udah ada USB, Bluetooth. Coba kalau tak mode Bluetooth. Nah ini ada mode Bluetoothnya cuy. Oke, sekarang kita coba tes ke power ya. Kita colokkan ke power. Coba di bawah. Bawah Rono. Ah, semutan guys. Tuh, saya Rono. Dapet cek toh. Ya, no. Ini. Ya. Oke, Lur. Ini tampilan setelah nyala dan tak konekin. Lagunya tak close dulu biar enggak copyright. Oke, ini tak colok di channel 34. Jadi ini tombol pad itu buat gain-nya ya. Jadi kalau kita pakainya buat musik, line buat HP, pad-nya ditekan. Kalau buat mic kayak gini jangan ditekan. Oke, kita tes suarane, kualitas suarane
pakai Are You Ready EEE. Oke. Nih kita buka. What up everybody, John? Rock it every day, John like that. Oke, untuk suara musiknya seperti itu ya. Sekarang coba tak pause, apakah ada bunyi ngeses? Kalau di pol, gain separuh. Hampir gak kedengeran dari sini. Gak bunyi ngeses ya, jadi aman. Ini enggak di mute ya, powernya juga masih utuh. Ini kalau di play kencang. Oke, ini tak turunin dikit, kita play. Untuk mix sama efek. Oke, kita tes 0 dB. Gainnya agak kencengan. Jam 2. Efek nomor 1. Oke. Sini, ini mic pakai Ashley I200. G12 dicoba mixer Wisdom. Nih, efeknya lumayan. Ini triple kakean agak nging. G12 dicoba. Oke, untuk hasil efeknya lumayan masuk, Lur. Jarang menjajal. Gak gelem, Lur. Oke, untuk video kali ini, review dan unboxing mixer Wisdom cukup sekian. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.